ini Gus Sofi ketahuan sama Gus Zainal di Gor Pasuruan. Channel lo kata sampeyan nek gak nurut lo ini channel. Okay. Channel ini ya, tapi channel sing paling ganteng lo. Ganteng. Ini kawan. Eh, telur yang lo itu Mas. Kok peteng sih? Kan jajaran anak dua ini ganti. Oke, tolong enggak ya. Enggak apa-apa, Bu. Kenal, makan lah. Ah. Gimana? Ini Gus Zainal. Putranya Pak siapa yang? Parman. Pak siapa? Parman. Halo, Pak Parman. Nama Kotam dan anak aslinya Gus Doris, makanya sekarang jadi Gus Zainal. Mana lo? Iya. Salam kenal untuk semua santri pondok. Tiga orang dulu. Nah ini. Salam kenal. Kenal. Kata cak mana bis? Ingat gak ingat? Sing kompak nih lo ini. Lah salam kenal untuk Gus Sofi, Gus Zainal dan Gus Wawan ya. Ini Gus Pawan. Donald kan di sini bisa dikenalkan. Okay. Ini loh sih kenalkan satu-satu. Ini Gus Pawan. Tadi Gus Zainal, sekarang Gus Pawan. Gus Pawan putranya Pak Yasin dan jadi ya Gus karena anak asuhnya Gus Sofi. Gus Pawan sama Gus Zainal itu akan tambah alim. Tambah alim. Tambah sukses. Tambah sukses, banyak rezekinya. Kemudian tambah alim jadi kiai atau pengusaha. Amin. Banyak uangnya. Amin. Besok punya istri yang sangat soleha. Amin. Cantik. Amin. Bersih, wangi apa enggak wangi? Wangi. Bau. Wangi. Bau. Seger. Terus bodinya bodi gitar. Alim. Terus sabar. Sayang kepada Gus Zainal sama Gus Pawan. Oh, ini jempol anak tiga. Nah, jempol. Ini tiga Gus dari Pasuruan. Di Gor Gus Zainal, Gus Pawan sama Gus Sofi. Hei, kan gini. Hei, kadep sini, Jong. Halo anak dua. Hei, sing akrab dilangkur ngono lho. Nggih. Nal. Tanganmu itu loh. Tangannya gini. Lah, ini Gus Pawan. Lo kok gak kelihatan? Wis gak tajak meneh wis. Udah gue tadi. Gus Pawan. Oh, Gus Pawan Gus Zainal. Lo, ya apa Zainal iki? Eh, adep sini Gus Zainal Gus Pawan. Tak gebuk wis. Pukulane gak nurut. Kemana ya mari nang Gor? Ini di Gor Pasuruan. Marun kemana? Jakarta. Hah? Kemana? Jakarta. Jakarta. Tanda merah ya? Nang alun-alun tuh kemana? Anak dua tak jajar. Katanya Gus, apa kata Gus Zainal? Gus Zainal kemana? Gus Pawan. Lo nang di Gus Pawan? Lo. Ayo nang di iki anak dua. Kamu di kono aku sing katok ngene. Eh nang diki, kemana ini? Alun-alun. Oh iya. Ini Gus Sofi, Gus Pawan sama Gus Zainal. Di Gor. Gor Pasuruan. Jempol Gus Pawan. Hmm.
ini Gus Kofi, Gus Wawan sama Gus Jainal ini juga kita gelar keli keadaan Gus Kofi menyenangkan kodamnya sama anak adiknya, Gus menyenangkan Gus Wawan anak adiknya Gus Kofi sama Gus Jainal ini Gus Jainal anak adiknya Gus Garis ini hari ini double ya ayah suwe dan Gus Jainal juga ya Sofi ambil Gus apa? Enak kenal biar kita dari uangnya banyak ya baru kaya Gus Awan ya kebeteng re kaya saya pekan ya Jaina sih gonceng sih ganteng ganteng tapi itu kaya gantengnya ganteng-ganteng lah ya Jaina ganteng Gus Awan ganteng kok tak kata ini kita alun-alun kurang tenang ini Gus Sofi, Gus Zainal sama Gus Wawan oke, jelas ini Gus Sofi, Gus Zainal Gus Sofi, Gus Zainal, Gus Wawan di alun-alun, kasihan Gus-Gus anaknya Gus Haris ini Gus Zainal sama Gus kawanannya Gus Sofi ini jalan-jalan. Ini lampu ini. Ini Gus Zainal kan. Nih. Eh duduk Dedi kan ndang tak tinggal. Ini Gus Sofi mengantarkan Gus Wawan sama Gus Zainal jalan-jalan ke alun-alun. Sekarang di alun-alun tadi ke Gor sama ke pelabuhan. Ini pemandangan di alun-alun kota Pasuruan. It is the view of alun-alun. Ini, ayo kini nang. Alun-alun. Pas. Kemarin di Koro, Sulko. Aduh, kemarin ayo jalan. Nol. Ayo orang tiga. Kau dijak menenal. Oke. Lo nang. Tenggang. Kau tak tinggal kamu ke sana, bisa nanti bayo. Oke. Nanti tak tinggal. Tak tinggal nanti. Kau salam di sini. Oke. Iya pagi kak pagi ini. Mene-mene suri ayo nak ke sini. Oke. Bulan lagi kak. Enak kan tak terkrek yo. Oke. Kenal yo. Tak terkrek kak. Kita tak alun alun ini nang payung itu apa namanya apa namanya pak kita suruh dulu apa namanya alun payung Panjaya Panjava Panjava ini di depan payung Panjava untuk apa manfaatnya wan payung ini wan harga mana oh ini orang tiga nah ini payung apa namanya Panjava Panjina Padina. Kamu pernah tahu waktu buka itu? Pernah. Berapa ini biayanya? Lu baik kamu bisa kira-kira. Nah, Zainal. Sebelum dulu. Berapa ratus juta? Nem. Iya, tak? Nek, ini kok paham kita kecil kan ya? Ini ambil Zainal. Bang, kamu gak jajan Zainal kata kecil temen. Apa? Itu. Enggak, nek ngene gak, nek ngene mangan ketok kecil. Ambek aku tok ngene gak kecil ngene. Hese ambek aku tok kecil. Nek ambek jane ketok kecil. Nek jane ketok gede, nek ngene ketok biasa. Iman. Ketok iman. Ini dulu tentang
Mawan ini harus diceramai innallaha la yuhayyir ma bi qaumin hatta yuhayyir ma bi anfusihim. Apa arti ini? Ayo, Man. Kamu itu sesungguhnya jika tidak mau, jika tidak mau berubah diri sendiri. Iya, makanya harus berubah, coy. Iku-iku. Kamu itu wis dadi wong sukses, pinter kok jaenal, kejaenal nggih. Nggih. Tak kan kejaenal perlu dihibur. Kamu kepengin menghibur kejaenal apa enggak sih? Kasihan itu kasihan kejaenal. Tetep. Wis, Man, jalan-jalan wis. Ini jajar. Ya tak sating dan aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Airan, musopi. Ayo sama-sama. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Aku tak punya harta, aku tak punya bunga, aku punya lara. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, suara Wawan Fales, Gus Wawan Farhan Fales, Wawan ganteng tapi bersaing, Wawan Pongeyong ganteng tapi suara di Fales. Kainal ganteng kedainal korone enak. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia.